Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Kita akan mereview salah satu resort yang ada di Dago Atas. Nanti teman-teman belok aja ke Jalan Ciburial, akan melewati banyak sekali kafe seperti Kokoriko, Vale, terus Koka Restoran, juga ada Lisung. Nah, di sini juga ada Kopi Selasar, terus juga ada Skyline yang cukup terkenal. Jadi teman-teman bisa langsung lurus aja, ikutin jalan sampai mentok. Jadi nanti dari Dago Atas itu teman-teman belok ke arah Ciburial dan ikutin jalan. Di sini tuh jalannya ada yang menanjak, ada juga turunan, tapi masih aman. Jalannya nggak terlalu luas, tapi masih bisa papasan. Jadi aman ya, jangan khawatir. Nah, di sini teman-teman akan melewati kantor Desa Ciburial, terus belok kanan ada juga pesantren dan melewati banyak rumah warga. Jadi kita masuk nih ke daerah pemukiman lalu. Nah, kita sudah sampai. Ini namanya Dago Havel. Tempatnya sih kayak perumahan gini ya, tapi di sini banyak tipe villa dan resortnya. Nanti kita akan review semua tipe. Kita akan check-in dulu. Check-in di sini tuh cukup mudah. Kita sudah pesen via aplikasi, nanti kita akan jelasin. Kita dapat harga murah banget. Nah, nggak perlu deposit dan juga nggak perlu nyimpen KTP. Nah, ini penampakan dari lobbynya. Lobbynya cukup luas tapi nggak terlalu banyak barang ya. Jadi kayak clean gitu, kayak lapang banget. Nah, di sini udah kelihatan view-nya cukup cantik dan ini ciri khas view dari Dago, yaitu city view. Nanti kita akan lihat setiap kamarnya. Nah, ini dia, kita akan turun diantar oleh petugasnya. Nah, kita akan melewati dua tipe kamar, yaitu city view dan garden view. Kita akan room tour dan juga review harganya, tapi kita akan turun dulu ke tipe kamar yang paling bawah. Di sebelah kanannya itu ada villa dengan berbagai ukuran, ada dengan private pool, ada kolam renang umum untuk semua hotel dan juga ada cafe. Nanti kita akan review, tapi sebelumnya kita akan turun dulu ke tipe villa yang paling bawah banget posisinya. Di sini ada tiga tipe kamar, yaitu superior, deluxe, dan juga eksekutif. Tiga tipe kamar di sini memang agak jauh ke kolam renang dan juga konturnya agak menanjak, jadi cukup PR ya. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa bawa mobil sih bolak-balik. Nah, tapi kalau mau jalan pun bisa sekalian olahraga dan lihat view yang hijau seger banget. Nah, ini yang teman-teman lihat adalah parkiran dari tipe deluxe, superior, dan juga eksekutif. Yuk, kita akan langsung review. Kita dari parkiran itu langsung turun aja, ada tangga, dan kita akan review kamar pertama. Nah, ini suasana dari kamar superior. Seger ya, karena ada hijau-hijau gitu. Nah, ini tipe paling rendah di hotel ini. Kita dapat kamar twin, ranjang twin ya. Terus juga di sini ada seperti biasa ada televisi, ada rak, ada kulkas. Nah, jadi di bawah air mineral itu ada kulkas, terus ada dua buah air mineral, ada teko listrik seperti biasa, ada dua buah handuk dan juga dua pasang sendal. Kita lihat kamar mandinya. Nah, ini dia kamar mandinya. Terus kamar mandinya tuh nuansanya tuh bener-bener kayak resort ya. Ada sentuhan batu-batu alam, terus ada juga batu putih gitu. Suasananya tuh dapet banget. Terus air hangatnya cukup lancar. Dan di sebelah kiri ada wastafel dan juga jodohnya cermin. Nah, pas buka atau pas keluar dari kamar mandi, kita akan melihat cermin yang ukurannya cukup besar. Nah, ini dia cerminnya. Jadi tampak makin luas. Ini tuh tipe superior, tipe terendahnya, tapi untuk desain dan interiornya itu cukup bagus dan cukup luas. Untuk harganya sendiri 332.290 udah plus sarapan, ini cukup worth it ya dengan suasana alam dan kamar yang cukup enak. Nah, ini dia ada AC di sini juga, pokoknya semua tipe kamarnya ada AC. Nah, ini tuh harga dari aplikasi, tapi kalau teman-teman pesan dari hotel pasti berbeda. Dan saya dapat harga sangat terjangkau, yaitu 163.000 aja, karena si hotel ini selalu ikutan diskon. Jadi teman-teman kalau punya aplikasi dicek aja, karena hotel ini selalu ikutan event diskon apapun, jadi harganya udah murah makin murah. Nah, ini adalah suasana luar dari tipe superior. Nah, teman-teman bisa lihat bukit, terus juga bisa lihat city view, walaupun memang nggak terlalu kelihatan banget kalau dari sini, tapi kalau dari kafenya cukup kelihatan. Nah, ini view-nya seger banget ya.
kita akan review tipe berikutnya. Nah, kalau tadi superior itu ke bawah dari parkiran, kalau ke tipe deluxe dan eksekutif itu ke atas. Nah, ini lantai duanya. Kita akan review dulu tipe deluxe-nya. Nah, untuk interior semua hampir sama. Ada TV, terus juga ada telepon. Ya, teleponnya berfungsi ya. Terus juga ada air mineral. Terus cuman di sini kamarnya king size. Untuk ukuran sih nggak terlalu jauh ya sama tipe superior. Cuman view-nya yang berbeda. Di sini kita dapat balkon dengan 2 kursi dan 1 meja. Juga ada beberapa kamar yang ada connecting door. Nah, view-nya lebih jelas karena di lantai 2 ya. Harga aplikasi sama harga langsung pesan di hotel tuh beda ya teman-teman. Ini yang saya tulis adalah harga dari aplikasi dan harga sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi di sini tuh hotelnya sering banget ngadain diskon, jadi cek aja aplikasinya. Nah, di sini ada karpet dan juga ada lemari yang modelnya tertutup. Di sini ada handuk dan juga 2 pasang sendal. Nah, kalau di tipe superior sebelumnya itu model lemarinya terbuka ya. Nah, di sebelah sini ada meja dan di bawahnya kulkas. Ini mirip banget dengan tipe superior. Jadi tipe superior juga ada kulkas, cuman saya nggak sempat videoin, tapi kurang lebih mirip banget sama kayak gini. Nah, sebelah sini ada cermin yang ukurannya besar. Untuk kamar mandinya ini benar-benar mirip banget dengan tipe superior. Jadi udah gak ada bedanya, mirip banget. Yuk kita akan review lagi tipe kamar berikutnya. Teman-teman lihat, ini adalah tipe eksekutif. Untuk interior dan juga penataannya mirip banget dengan tipe deluxe. Cuman yang ini lebih luas dan juga ada kursi cantik di sudut kamar. Nah, kalau dilihat-lihat antara tipe eksekutif dan deluxe itu benar-benar nggak ada bedanya, hanya di luasnya berbeda aja sedikit dan juga ada sofa. Nah, untuk interior dari mejanya itu antara superior, deluxe, dan eksekutif tuh mirip banget. Nah, untuk balkonnya sendiri ini tuh sama dengan tipe deluxe, ada connecting door juga. Terus juga untuk view-nya sama, bukit-bukit, pokoknya mirip banget. Terus juga untuk di sini ada kursi 2 dan meja sama dengan tipe deluxe ya. Untuk harganya saya simpan di sini ya, dan harga sewaktu-waktu bisa berubah. Saya nggak review kamar mandinya karena mirip banget dengan tipe deluxe dan superior. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah parkiran dari sebuah venue. Jadi ini posisinya di bawah tipe kamar yang barusan kita review. Di sini tuh ada tempat untuk ngadain acara. Jadi teman-teman bisa ngadain pernikahan, gathering, atau juga acara kantor di tempat yang terbuka. Jadi bagus banget nih masa pandemi ngadain acaranya di open air gini ya, lebih sehat dan juga view-nya cantik banget. Nanti kita akan lihat. Tempatnya sendiri cukup luas, jadi kalau di sini didekor gitu ya, dipasangin meja, kursi, terus pelaminan, cantik banget. Terus dikelilingi sama perbukitan, terus lembah, dan juga ada persawahan, nanti kita akan lihat. Nah, sebelah kiri yang kita lihat itu adalah parkirannya cukup luas. Terus kita akan melihat dari sudut sini banyak sekali hijau-hijau, seger banget ya. Nah, kita akan jalan-jalan lagi. Sebelah sini tuh ada musola dan juga kamar mandi. Terus ini dikelilingi sama pohonan yang cantik banget. Nah, ini kamar mandinya ya. Terus juga ada wastafel. Lengkap deh pokoknya. Jadi kalau ngadain acara nggak usah khawatir karena udah disediain fasilitas lainnya. Teman-teman lihat, ini adalah musolanya dan juga udah disediakan tempat wudhunya ya. Yang teman-teman lihat ada bangunan-bangunan putih itu sepertinya villa. Memang di Dago ini banyak banget villa-villa yang disewakan untuk keluarga. Terus juga ada private poolnya. Nah, dari sini itu suasananya seger banget, kita bisa lihat pepohonan, bukit, dan juga teman-teman bisa lihat persawahan. Di sini tuh ada sawah yang berundak-undak gitu kayak di Buleleng Bali, dan juga ada gazebonya. Cuman gazebonya sayang banget tidak terawat, jadi kurang nyaman untuk kita datangin. Sepertinya karena pandemi juga ya, jadi beberapa tempat perlu maintenance dan juga si hotel tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya ya. Nah, ini sawahnya, cuman sayang padinya belum tinggi. Nah, dari sini teman-teman juga bisa lihat perbukitan dan juga bisa lihat lembah. Nah, kalau city view-nya ini dari sini kurang terlihat, jadi kalau pengen lihat city view teman-teman bisa di kafenya.
Yuk kita explore lagi. Nah, kalau tadi kita jalan-jalan ke bawah ke venue, sekarang kita akan naik ke atas. Nah, di sini kita lihat ada parkiran untuk tipe deluxe, eksekutif dan superior yang tadi kita review. Nah, untuk tiga tipe itu memang agak PR banget kalau mau berenang atau mau ke kafe karena jalannya sedikit menanjak dan juga jaraknya sekitar 200 meteran ya. Tapi kalau buat teman-teman yang suka jalan nih sama kayak kita, ini tuh sejuk banget, enak banget sambil olahraga. Terus nah, ini adalah kawasan dari villa dan hotel. Juga di sini ada kolam renang untuk umum dan juga kafe. Nah, di sini tuh ada area parkir untuk villa dan hotel City View Garden View. Ini yang saya tandain mana adalah tipe City View dan Garden View. Nanti kita akan review dan juga room tour, tapi sebelumnya kita akan review dulu tipe villanya. Nah, di sini tuh ada beberapa tipe villa. Yang pertama yaitu tipe villa satu kamar, ini harganya ya. Dan yang ini penampakan dalamnya, dia pakai bathtub bukan pakai kolam renang pribadi. Kita pindah dulu ke sebelah kanan, ada tipe balkoni satu kamar untuk dua orang. Ini tuh dua tingkat, tapi sebenarnya unitnya tuh dipisah aja. Teman-teman bisa pilih mau lantai satu atau dua. Nah, ini penampakan dalamnya. Kita belok lagi ke sebelah kiri. Di sini ada tipe villa dua kamar. Nah, ini harganya udah saya simpan di sini ya. Kelebihannya dia punya private pool. Selain villa dua kamar, ada juga villa tiga kamar yang punya private pool. Nanti kita lihat. Nah, ini dia penampakan dalamnya, kurang lebih kayak gini ya. Kita lanjut ke villa 3 kamar. Nah, ini adalah view dari tipe villa 3 kamar. Jadi ada bukit, ada lembah, dan juga ada kolam renang pribadi yang infinity pool langsung ke bukit. Jadi enak banget nih kalau kita bersama keluarga, karena ini kapasitas untuk 6 orang, bisa lebih juga, tinggal tambah extra bed. Nah, walaupun dari luarnya kayak rumah, tapi interior dalamnya tuh bagus banget. Nah, ini harganya saya simpen di sini ya. Untuk foto kamar dan juga kamar mandinya nggak saya simpen karena sama kurang lebih kayak tipe villa sebelumnya. Nah, untuk tipe villa kita nggak bisa langsung review karena lagi full booking. Nah, di sini tuh ada cafe yang ada di kawasan villa-villa yang tadi kita review ya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat city light kalau malam. Cuman sayang kemarin kita nggak sempet kesini karena lagi hujan. Nah, di sini kalau malam tuh kayaknya cakep banget ya. Terus kita juga bisa lihat salah satu hotel bintang 5 yang cukup terkenal di Bandung, yaitu Intercontinental. Nah, ini adalah view-nya. Nah, untuk tipe hotel ini kita dapat breakfast untuk dua orang, tapi nggak buffet, terus nggak dikasih pilihan gitu, langsung disediakan. Ada nasi putih, ayam belado, terus juga ada mie goreng dan juga capcay. Untuk cemilannya ada pisang rebus dan para kedel jagung, terus juga dikasih dua air mineral dan juga orange juice. Biasanya kalau untuk buffet itu sarapannya kalau weekend. Nah, sedangkan kita tuh nginep malam Sabtu itu udah hitungannya weekend. Cuman kita dapat sarapannya ala kar, mungkin tergantung jumlah tamu juga ya. Nah, ini tuh suasana kafenya etnik banget. Cuman pas kita kesini tuh si kursinya itu kayak udah dirapihin gitu. Saya nggak tahu apakah kafenya belum buka atau juga karena orang-orang sarapannya pada diantar ke kamar ya. Cuman kalau kita milih sarapan di kafe biar dapat suasana baru dan lihat view dari sini. Nah, karena ayam beladonya pedes, kita tuh akhirnya ditawarin untuk pesan omelet. Saya kira harus bayar nanti pas di kasir ya. Ternyata free dong, kita dikasih omelet 5, cukup banyak ya. Nah, di atas dari kafe ini ada villa yang ukurannya sangat besar, 5 kamar, terus ada kolam renang pribadi, ada pendopo pribadi yang view-nya secakap ini. Ini harganya ya. Nah, kita akan bisa lihat city view dari pendoponya. Dia kayak punya gazebo sendiri. Tapi jangan khawatir karena dia juga punya parkiran sendiri, jadi gerbangnya terpisah. Kita akan lanjut explore lagi ke kolam renangnya. Ini tuh di atas dari kawasan villa ada kolam renang yang bisa digunakan untuk semua tamu hotel. Nah, untuk kolam renangnya hanya satu, tapi ada sekat gitu. Jadi ada kolam renang untuk anak-anak dan untuk dewasa dalam satu kolam, tapi terpisah gitu. Jadi lantai bawahnya itu menurun ya. Nah, untuk suasana kolam renangnya cukup segar dan airnya pasti dingin ya, karena di sini nggak ada sumber air panas. Terus di sini itu kelihatan pohon-pohon dan juga bisa mengintip sedikit bukit-bukit. Nah, sebelah kolam renang itu ada gazebo yang cukup besar yang bisa dipakai istirahat kalau teman-teman lagi nungguin si kecil berenang. Nah, di pendopo ini klasik banget, jadi kayak suasana di Jogja ya. Jadi semuanya kayu, terus ada perpaduan batu alam warna putih dan juga ada lampu yang etnik banget.
Nah, sebelah pendopo itu dia ada kamar bilas ya, ada buat bilas dan juga toiletnya. Tapi waktu kita cek airnya nggak keluar, nggak tahu belum dinyalain mungkin ya. Nah, dekat pendopo itu dia ada taman yang cukup luas dan rumputnya hijau juga terawat ya. Di sini tuh banyak banget pepohonan dan juga bisa lihat bukit. Nah, lebih seru kalau dibuatin playground biar anak-anak ada tempat bermainnya ya. Nah, tepat di sebelah ke taman itu ada tipe villa lainnya. Ini view-nya ya, namanya Garden View, Executive Garden View. Memang view-nya langsung ke taman. Nah, ini dia penampakan kamarnya. Untuk kamarnya sendiri ini clean banget, sangat luas, terus pencahayaannya cukup bagus, bahkan penataannya pun bagus banget kalau menurut aku ya. Terus di sini ada kursi, pokoknya luas banget nih, kalau ditambahin extra bed 3 aja masih muat kayaknya. Nah, di sini ada meja seperti biasa, ada teko listrik, terus air mineral dan juga ada televisi. Desainnya tuh bener-bener minimalis ya. Nah, untuk harganya sendiri aku nanti simpen di sini ya. Nah, ini dia penampakan kamar mandinya, duh clean banget, terus bersih, modern, minimalis, tegelnya cantik banget, terus luas banget kamarnya. Nah, sebelah sini ada lampu yang estetik banget nih teman-teman, bisa dijadiin latar belakang foto. Pokoknya untuk kamarnya benar-benar instagramable banget ya. Nah, ini tuh view di sebelah kamar tipe garden view, jadi kita bisa lihat view kayak gini, cantik banget ya. Nah, buat teman-teman yang pengen nginep di sini nggak mau jauh dari kolam renang, bisa pilih yang garden view atau city view. Nah, ini adalah tipe kamar city view. City view ini berada di lantai 2 nya garden view, jadi kita naik ke atas. Nah, ini kamarnya. Untuk kamarnya sendiri mirip sih dengan garden view yang tadi kita review, cuman lebih sempit sedikit. Nah, di sini juga ada lemari yang terbuka, nggak tertutup gitu lemarinya, terus juga ada lemari es. Nah, di atasnya seperti biasa ada air mineral dan juga teko listrik. Nah, di sebelah sini ada AC, jadi semua tipe di sini tuh ada AC-nya. Nah, sebelah sini seperti biasa ada televisi, terus juga kita akan lihat view-nya ya. Nah, ini dia kita dapat balkon dan lihat bukit juga pepohonan. Kita dikasih satu kursi ya, tapi kursinya kok cuma satu ya. Nah, ini pepohonan dan bukit. Jujur aja kalau untuk view saya lebih suka yang city view yang lantai 2 ini. Tapi kalau untuk kamar saya lebih suka garden view karena lebih luas. Nah, untuk harga memang lebih mahal yang garden view ya. Nah, untuk harga yang city view saya simpen di sini ya. Nah, di atas atap dari tipe city view itu ada duct gitu, jadi teman-teman bisa lihat view dari situ. Mungkin view-nya nggak terlalu jauh kayak view dari kamar ini, tapi kalau lebih atas lebih kelihatan ya. Boleh dicoba nih lihat view dari sana. Nah, ini untuk kamar mandi dari city view mirip banget dengan tipe garden view. Di sini ada cermin yang cukup estetik ya, dan juga ada tegel yang cantik banget. Nah, ini dia kalau untuk pintu dari garden view itu kan langsung ke garden. Nah, kalau dari city view itu pintunya langsung ke jalan, jadi bisa parkir di depan. Nah, mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya. Assalamualaikum.